Dirjen lebih mendetail, beda dari yang kemarin. Saksikan aja terus. Saksikan terus ya. Nah guys, Kawah Ijen ini merupakan salah satu ikonik wisata di Banyuwangi yang cukup populer loh guys. Dengan ketinggian 2443 mdpl, gue yakin bisa memberi tantangan tersendiri buat kalian, terutama buat gue pribadi. Untuk sampai ke kawah, kalian harus mendaki sejauh 3 km dari area parkir atau sekitar 1 sampai 2 jam lamanya. Gimana? Udah kebayang belum? Tapi jangan khawatir. Di sepanjang jalur pendakian, kalian akan disuguhi pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Pasti nggak akan terasa deh. Salah satu yang menarik dari Kawah Ijen ini adalah fenomena blue fire atau si api birunya. Sayang sekali fenomena tersebut hanya muncul di malam hari, yang bisa kalian lihat antara jam 2 sampai jam 4 dini hari. Namun kali ini gue hanya mau menikmati keindahan kawahnya saja. Jangan kemana-mana ya. Gue udah sampai nih di kawah. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Jika kalian pengen melihat lebih dekat, jangan lupa menggunakan masker ya guys, karena asap belerangnya sangat berbahaya buat tubuh kita. Bagus ya, nanti lagi ya. Guys, gimana? Recommended gak buat liburan kalian? Gue rasa sekian dulu ya jalan-jalan kita hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, and subscribe ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you guys.